Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Kota Mekah. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini, Masya Allah, saya masih bersama dengan Mas Awi. Dan kebetulan sekarang saya berada di salah satu tempat penjualan kurma terbesar, termurah, dan terbanyak yang ada di Kota Mekah. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, ikuti videonya sampai selesai. Nanti kita menanyakan harga kurma yang termurah saat ini. Dan menurut informasi memang sekarang lagi murah ya, Mas Awi ya. Kita bisa lihat ini pasarnya tuh, dan ini salah satu pasar tumpah ya kayaknya ya, bukan yang di ruangan ya. Ini adalah salah satu apa ya, bisa dibilang pasar, kalau dalam bahasanya pasar halakah, kalau di Indonesia bilangnya ini adalah pasar tumpah. Khusus pasar sayur, pasar kurma, dan pasar buah. Oke, kita coba lihat pasar kurmanya karena kita mau beli kurma juga. Masya Allah. Saya kurang tahu ini nama-nama kurma, Mas Awi. Kita tanya aja. Ini kebetulan ini kan habis musim panen. Ini kurma apa ini? Ini kayaknya jenis kurma barhi ini. Barhi yang jenis rutab. Oh, barhi jenis rutab. Barhi jenis rutab. Jadi ini kurma barhi katanya. Kurma barhi jenis rutab. Tapi di sini biasanya belinya kalau jumlah atau banyak itu lebih murah lagi ya. Bahkan di sini tuh, ini dia. Ini harganya berapa coba yang barhi ini? Coba kan. Lah itu brosuran. Ini ajwa ya? Bukan. Iya ya, ajwa. Oh, ini kurma ajwa ini. Ini salah satu kurma nabi ini. Kurma terbaik ya. Bagus kok, terus besar-besar ini kurmanya. Ini murah nih. Ini tapi belinya karton. Coba tanya ini berapa ini? Kamu kilo. Jadi ini satu karton ini. Ini ajwa kan? Kilo. 5 kilo. Ada. Takriban 25 riyal. Coba bayangkan ini 25 kilo, harganya 100 riyal. Masya Allah, 25 kilo harganya 100 riyal. Berarti 1 kilonya cuman ini kalau 5 riyal aja. 100 dibagi 25. 100 dibagi 2. 4 riyal. Iya. 4 riyal. 4 riyal. Ajwa 4 riyal. Bukan ajwa kalau ini mah. Oh, kalau ini bukan. Apa ini? Kalau ini sejenis apa majedul tapi warnanya hitam. Apa namanya? Majedul. Majedul ya. Betul. Ini berarti 4 ya. Berapa ya? Kalikan 4.000 berarti 5 kali 15.000-an. Iya, 15.000-an nih. Coba di Indonesia berapa? 200-an ini. Ini karena ini kurma bagus ini. Halo Bundu, Kike. Aca. Safawi. Safawi. Ana Safawi. Wallah. Wallah. Kita Safawi Indonesia. Oh, ini Safawi. Oh iya. Kurma Safawi. Harganya per kilonya 4 real ya. 4 real atau 15.000 Indonesia. 15.000. Allah Allah. Ayo kita tanya yang ajwa. Ayo. Ajwa, ajwa. Pen ajwa. Kalau ini berbeda guys. Ada 150. Ini sama nih lebih baru ya. Ini 150 ini. Ini 150. Ini kalkulasinya kalau satu karton 25, kalau satu karton 25 ya, 25 kilo, kalau satu kartonnya itu 150 berarti ini satu kilonya cuma 6 real. 6 real ya, ajwa. Ajwa. Ajwa, ini
Ajuannya masih lembut ya, masih lembut ajuannya, masih lembek nih. Lembek ini berarti 6, baru 6x4 berapa? 6x4 24 sekitar 20 ribuan. 24 ribuan ya. Tapi itu kalau dikalikan 4 sekarang tukaran kan nggak sampai 4 ribu ya. Ya, ini besar nih. Emang nggak boleh nyicipin? Boleh. Kalau mau sih nggak apa-apa kalau satu kilo. Halo. Ya, balik. Ini acuan guys. Kita cari lagi Kang Slamet. Yang lainnya. Sukari ini. Bukan. Ini kalau nggak salah Rotana. Rotana ini. Rotana jenis rooftop. Ini rooftop ini kurma yang paling enak karena kurma setengah mangkal setengah matang. Ada antem enak. Hah? Bagus sih. Oh, ini yang lebih kecil nih. Lebih murah lagi nih. Kan tadi Godo. Ini yang isri nih 120 malah. Iya, kullu karton. Berarti ini sekitar 5 real 1 kilonya. Uh-uh. 5 real 4 real. 30 katanya, 30 kilo berarti lebih banyak lagi. Rame ya. Asal itu lebih suka seperti ini kurma itu. Ini yang sukari ya? Bukan, ini apa? Kok ini saya tahunya cuma sukari sih. Ini barqi yang jenis rutop ini. Barqi ya? Barqi yang jenis rutop ini. Ngiler saya kalau lihat ini, kan kalau ini kurma mahal ini. Mahal ya? Ini jenis sukari kalau ini. Jenis sukari ini. Coba tanyain ke orangnya itu. Ami kam karton? Hah? 40. Kilo. Ini kalau ini memang kalau dilihat dari apanya? Habah-habahnya itu ngiler saya. Ini kurma bagus ini. Mm-hmm. Ini kurma bagus ini. Ini kalau tidak musim ini di luar di atas 80 ya. Kalau di toko-toko di luar ya. Nah, sekarang ini di atas dulu. Di sini cuma 40. Jadi 50% ya harganya itu. Mm-hmm. Masyaallah. Tapi saya pengennya kurma. Kurma apa? Kam? Oh, ini 6 real. Tapi ini agak kering. Ada kam kat. Di Alfen. Alfen ya. Real. Masya Allah. Ini 6 real katanya ya. Kok tambah ke sini tambah murah, Kang? Ya, jenis kualitasnya. Tadi memang kualitasnya. Yang di sebelah sana itu ya. Saya maunya itu yang mentah itu, Kang, yang agak mentah-mentah itu. Ini rooftop ya. Ini jenis kurma rooftop. Kekurangannya kurma rooftop itu tidak bisa diawetkan. Ini harus ditaruh di talaja. Oh, ditaruh di talaja itu lemari es ya. Masya Allah. Ini kelemahannya katanya agak bisa diawetkan. Kalau ini jenis rotana. Oh, ini rotana ya, yang masyhur ini ya. Rotana rutop. Asyara real. Ini sekitar 2 kilo. 2 kilo, 3 kilo, ini 10 real. Berarti suruh makan, suruh cicipin. Berarti ini 1 kilonya cuma 3 real. 3 real ya? 3 real berarti sekitar 12 ribu. Masya Allah ya. Di sini satu karton itu, yang penting jangan sampai masuk ke dalam itu ya. Kalau sudah masuk ke dalam itu mahal, Mas Awi ya. Iya. Kalau di sini masih murah. Kalau di sini masih murah ya. Murah pakai banget. Uh-uh. Apalagi ini jenis-jenis acua ini. Kurma favorit sama Umrah dan Haji. Kayaknya saya pengen nih kalau dapat. Tapi harus grosir apa? Enggak. Boleh ya satu-satu ya. Tapi yang bagus itu yang tadi, yang barusan itu ya. Yang kotak yang besar cuman harus satu karton belinya, nggak boleh berbiji. Ini orang Indonesia ini perlu diwawancara ini. Assalamualaikum Ci. Dari mana? Dari Jawa Timur. Ada orangnya ya? Oh, ini kayaknya Madura nih. Madura ini temennya. Sama. Madura Kama. Makasen. Jadi kalau saya ini pak. Halo, kam kartonnya. Ternyata ketemu orang Madura nih. 20 ini. Madura lagi ya? Nai. Alhamdulillah. Wah. Suara. Aduh, masya Allah. Ada hasil aja. Ini Mas Awi, ini teman saya. Serem ya. Oh, masya Allah. Ini ketemu sama-sama orang Madura ternyata. Ini 20 real. Oh, 20 real nih.
20 rial ini kurang lebih 2 kilo dan ini adalah kurma nabi. Kurma nabi ciri-cirinya itu serat-seratnya dan hitam ya. Warnanya hitam dan seratnya keluar. Ini kalau di pasar biasanya di toko berapa biasanya? Ini bisa sampai ini tadi berapa? 20 katanya. 20. Ya, 30-an lah. Tapi ini bisa ditawar ini. Tapi kalau di musim haji itu teman-teman yang beli kayak gini, yang masih baru kayak gini itu ada 50-60 loh. Iya. Ini kan lebih dari 1 kilo kayaknya ini. Kalau ini lebih mahal kenapa? Karena ini sudah kering. Jadi kiloannya ini sedikit lebih ringan ya. Dan jumlahnya itu banyak. Allah. Ini salah satu kurma favorit. Ayo kita explore lagi. Ekspor macam-macam kurma, yang penting sahabat-sahabat tahu ya bahwa kurma itu bukan ini. Mana yang lancip-lancip ini, kurma apa ini? Ini kayaknya kurma Maryam. Kurma Maryam ya. Iya, kurma Maryam. Kalau ada yang kering juga. Iya, itu murah kalau kering itu. Ini yang kering nih. Ini masih apa? Masih empuk ini. Jadi di sini semakin pagi semakin banyak, semakin siang semakin sedikit ya yang anu. Ini udah agak siang kita ternyata ya. Tapi masih banyak sih. Nah, ini dia. Ini kan sama. Ini yang favorit nih. Ini kurma favorit. Walaupun saat ini udah kelewat musim panen, tapi ternyata masih ada ini kurma-kurma jenis jenis barfi ini. Kurma jenis barfi yang kurma kuning atau kurma mangkel ini. Ini harganya murah dan rasanya cukup lezat sekali ini. Ya betul. Insyaallah. Mungkin ini cuma 10 real ini, Kang Slamet. Hah? 10 real itu ini. Tadi ada yang 5 real katanya. Oh, masa? Iya, coba lihat. Nah, ini Mas Awi. Ini kayaknya perlu ditanyakan juga, diuji coba. Kita beli aja. Om Sarial katanya, Om Sarial. Om Sarial bagus nih. Ini ya bagus ya. 5 real. Ini berapa kilo nih? Sekitar berapa kilo nih? Ya ini ada 3 kilo. Berarti 1 real setengah 1 kilonya. 1 kilonya 1 real setengah. Sekitar 5.000 1 kilo. Ambil aja satu Mas Awi. Satu biji atau? Enggak, satu ini, satu karton. 5 real di sini. Ini yang bagus ini. Ada kamu sadion, Ambil ini. Iya, satu. Kita beli nih. 5 real, 5 real, 5 real, bagus. Ini bukan. Oh. Kamu mas? La istari. La wa kalam hakku. Hadi hak inta nafsu sa? Hada hakani wa hada hakani. Ay sil. Ya wala. Hada hakani. Kita bayar 5 real. Oh. Ini katanya ini. Hah? Saya tadi megang mana? Ini yang ini. Hadi ya. Om Sarial. Syukran Abu ya. Om Sarial, Om Sarial. Insyaallah kita beli kan. Muskilah. Maaf ya muskilah. Ada Om Sarial. Jadi ambilin yang itu. Ada هو شيء الواحد. من عندك يلا. على 5 ريال على 5 ريال هذا من فين يا عمي هذا قاسم في دهين dari قاسم ini memang terkenal kurmanya di قاسم itu Al قاسم itu ya ini jenis kurma Al Barhi. Oke udah dapat nih satu kurma nih Home cereal. Itu 3 kilo ya, home cereal 3 kilo. Home cereal. Murah-murah. Masya Allah. Seru. Oke, Mas Awi. Kita wawancara sama dia. Hah? Yang mana? Dia tanya-tanya ke dia. Halo, Amin, kam halik. Ada kam. Ada parhi. Wow.
Ini aja satu lagi. Oh. Iya. Untuk apa paling banyak? Dikasih ke teman. Ya, enggak apa-apa kalau antum mau kasih teman. Kalau saya enggak. Mau beli satu lagi. Enggak apa-apa. Kalau yang merah ini apa sih? Yang merah itu? Kurma merah itu sepet itu, nggak bisa dimakan itu. Hmm. Itu waktu sepet aja. Ini kurma merah, ini biasanya kalau jamaah haji atau umroh ini untuk obatnya promil atau program ibu hamil. Oh, itu yang rooftop itu yang barusan, yang kuning ini memang untuk hamil juga? Iya, salah satunya itu. Tapi yang paling bagus adalah yang hijau. Yang bagus yang hijau. Jadi ini termasuk rooftop ini ya? Rooftop. Coba ini. Ini bagus-bagus, kecil-kecil tapi. Ada kan pasar? Oh, sama ya. Ada Asyari ya. Hello Asyari ya. Hello Asyari ya. Ini rooftop. Di rooftop, Sar? Al-Barhi. Al-Barhi rooftop. Bukan rooftop Barhi ini. Barhi jenis halal ini. Halal. Sudah dapat kurma rooftop ya. Iya. Dan harganya 5 real 3 kilo ya. 3 kilo 1 kilonya berarti cuma 1 real setengah ya. Atau 5.000 rupiah. 5 ribuan lah 1 kilonya. Masyaallah. Oke, sahabat-sahabat, sekali lagi yang menonton video saya, mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, bisa ziarah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Dari Kota Thaif, bersama saya, Mas Awi, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Indonesia, Kev. Indonesia, Mia, entamen sudah nih. Kita sudah nih. Saudara, Masya Allah. Kita bikin entamen ini. Kawan, kuis. Apa kabar? Syukran barakallahu fiik.